Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kami di sini tim Petualang bersama saya Bang Jar Official. Saya Official. Sama saya NR Petualang. Nah ya, jangan lupa juga ya untuk di subscribe channelnya Bang Jar Official, Bang FCH Official dan Bang NR Petualang ya. Jangan lupa di like juga, komen, subscribe. Karena itu sangat membantu sekali Bang ya. Nah, satu sangat membantu karena subscribe juga gratis. Iya benar Bang. Nah, untuk kali ini kita akan menemui Sukumente karena kita udah cari informasi tentang apa kerajaannya Sukumente itu, tapi nggak dapat ini juga. Belum keyakinan Bang ya, belum yakin benar itu Bang ya. Informasinya itu. Belum jelas. Ini kita cari informasinya dari Sukumente-nya aja langsung ya. Sama tahu juga dia tahu apa gimana kan, karena tadi juga sempat ngambil sendal ini, mungkin ada titik-titik apa titik-titik terangnya juga dari sendal ini kan, apa yang ngambilnya itu pakai sendal, tapi yang pasti manusia juga sih. Iya Bang, masa ya orang itu kan? Enggak orang mungkin. Yaudah lah ya, kita coba cari tahu aja langsung ke komentarnya aja, tapi tahu dia apa itu kayak suara yang ada Bang, bisa dengar suara dari sini. Ini buat api Bang. Lu mati api itu Bang. Saya heran ini mana api itu Bang. 24 jam api itu. Lu mati. Iya, om sisip api itu Bang. Dia Bang marah kayak gini Bang ya, apa karena hasutan dari Harry Breho ini kali Bang? Oh, ya. Oh, nggak mau dari Harry Breho ini kali nggak terima. Ada hasutan mungkin Bang. Kalau kayak gini hancur semua Bang rumahnya. Jadi hancur itu Bang, kalau bisa itu masuk lagi. Jelasin aja Bang, kenapa Darno bisa marah Bang? Apa karena rajanya ini nggak ketemu-temu nih? Ini kalau Mas Angga tahu ini pasti dia marah ini Mas Angga. Kecewa, iya ini Mas Angga Bang. Soalnya kemarin itu kan Mas Angga itu sempat nempang pohon di sana itu ya. Ada perintah dari bosnya. Dan ini merasa keganggu. Nah, iya, jadi kita pindahin aja ke sini, dibuatin rumah tangga sebagai apa ya, balas budi rumah tangga ini kan. Gimana nih? Kita cari penjelasannya dari orang aja kali ini. Jatuh.
sini, sini jangan sini. Sini. Apa ini ya? Ada masalah. Woi, woi, woi. Atuh semua. Yang ini aduh. Tak di mana-mana. Bapak bibi hilang. Ini ya. Apa? Kenapa ada kita? Kecewa mungkin Bang Jahat kita, Bang. Darahnya kita kayak gini. Padahal baru tadi kita seru-seruannya. Marah besar bener nih tangga. Kita enggak bisa nemuin kawannya ini ya. Rasanya ini ya. Ini kok sakit darah ya? Jangan. Bang, kita ngomong baik-baik dulu, Bang. Gimana, Bang? Gimana caranya? Kita dulu aja. Udah hancur semua ini rumahnya. Udah hancur semua, jangan lagi. Udah hancur semua. Ya Allah. Berapa tempat ini? Iya, asli sedih bener di rumah tangga ini. Oh, dikitau melihat rumahnya hancur kayak gini. Gila bang, kuat bener tenaga ini bang. Gila bang, kuat bener tenaga ini bang. Kuat tenang ini bang. Kita juga harus pelan-pelan kita akan lanjutkan. Coba buat ini untuk. Bentar. Gimana cerita awal ceritanya gimana? Coba yang kenapa gitu. Kenapa gitu, coba yuk. Ini udah kesejam kayaknya. Nah, aku kan dari ini yang mungkin. Dari ini. Nyari beliau ini kan ya, pasti tonton dia ya. Jadi galak kayak gini dia. Ini rajanya ada hilang, rumah dia hilang juga. Jangan. Jangan, Waduh, gimana ini? Waduh, dibakar semua. Ya, coba ya, di mana ya? Cari rajanya. Pasti ada ini ya. Awal sini lagi dia. Awal sini lagi deh ini. Coba ikut ya di mana? Kemana? Jalan ya? Ya, kemana? Tuh, bawa senjata itu kayaknya. Yaudah, ayo. Kemana? Coba antarin dulu. Kita cari sampai dapat. Kita bantu. Hari. Ya. Kita rumah jahat enggak? Di mana? Itu. Kayak karung dia. Karung ini ya? Iya, kita cari di mana. Awalnya bisa gimana bisa ketangkap itu? Tembak. Hei. Oh, ya. Di mana ya? Coba. Woi. Api tuh. Taruh sini. Cari yuk. Bahaya ini, temannya ini. Ini kenapa ini dorong ini bisa agresif ini? Udah nggak bisa dikendalin lagi nih. Mungkin akibat amarahnya ini ya, karena rajanya emosi ambil apa ditahan apa gimana ya? Udah, kalian aja lah. Dadah. Besok pasti pergi dia dari sini. Malam aja enggak bakal lagi malam ini. Yang jadi permasalahannya ini bukan cuma sekedar rumahnya ini aja, Bang, yang dihancurinnya, Bang. Tapi lahannya ada di sini nih, Bang. Iya. Dari sini. Imbasnya benar. Ini juga kalau sampai Pak Joni tahu, kita yang bahaya. Iya, benar. Karena ini ke Bang Pak Joni. Kita udah minta izin orang-orang dia tuh. Udah diizininnya kita untuk buat rumah ini. Tapi jangan lain, Bang, ya. Ya. Baik-baiklah, enggak usah dengan amarahan. Awalnya gimana sih dia nih?
Mana? Ada makanan, jadi pas dia mau ambil makanan itu langsung gantung dan jerat katanya. Jelas itu. Ya, benar ya? Ini ya? Jerat, jerat. Gantung. Oh, langsung lari ke sana. Di sebelah sana, gimana, gimana, gimana? Gimana mau nyelera sama Bang Jero? Katanya, gue kenal, ini prasinya, kita di sana. Awal ya, oh, di sana ya? Iya, awalnya dia di jerat. Jadi abis dari sana langsung dibawa ke sini ke dulu itu 2 hari entar berapa hari baru dibawa ke sana Bang. Jadi sebagai penjelasannya ya, awalnya ya. Raja Sukumente ini kena jerat. Iya, kena jerat awalnya kata dia tadi. Dia tuh mau nyari makan Bang posisinya. Ada makanan pas dia mau ambil makanan itu langsung ketarik Bang otomatis. Jadi ketarik ya. Gantung itu. Malam ada kita ada orang katanya kok kenapa? Langsung dibawa ke sini. Sini di sekapnya mungkin Bang ya? Iya, di sini sekapnya mungkin. Tadi bius Bang. Ditembak. Tuhan. Berapa orang itu? Dua orang. Berarti iya, bener Bang, 2 orang. Kalau Pak Joni kemarin bukan kayak Bang, ini beda lagi nih Bang. Beda lagi nih ya. Orang ada Pak Joni. Ada, pemilik kebun ini. Kenapa juga tapi Bang? Enggak. Serapan bawa karung dia. Cuman ya udah kita jelasin baik-baik. Dia juga paham. Dia juga minta izin untuk apa? Buat apa rumah komentar di sini tapi udah di sini. Enggak mungkin kalau dia pelakunya ya. Mungkin enggak kalau dia pelakunya. Bukan, kalau Pak Jamie bukan. Soalnya dia itu iya. Ini udah balik ke kota lagi nih. Soalnya kita diamanatin buat jaga kebun ini juga ini. Orang lain berarti ya? Orang lain tuh. Bener Bang. Ini harus kita cari. Iya, buka sana jalan itu dia. Oh, iya nih. Ini berang ke sungai sana dia. Ini berang ke sungai sana. Ada jalan lagi di belakang itu. Ada lagi punya di luar atau di mana? Belum kira-kira ya. Apa? Belum. Masih di hutan ini enggak? Langsung dia pasti dia. Itu masih ada basecamp-nya Bang, dalam hutan. Iya, ada basecamp. Coba kita ikutin aja satu kali yang masih jejak. Bang, saya nyari kayu lubang yang bentar ya. Iya. Coba, lihat informasinya Bang, siapa tahu dapat kita mau penjelasannya Bang. Kita ikutin aja berarti ya. Yuk. Bapak-bapak, bentar aja. Bapak-bapak, ini lah aja kita.